Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kali ni report card. Kita nak bercerita macam biasalah kan, kalau ada report card ni adalah isu-isu yang kita nak sentuh. Ini adalah berkenaan dengan perlawanan di antara pasukan Sabah FC yang akan bertemu dengan pasukan JDT FC. Dikabarkan tiket online telah pun habis dijual. Wow, kan, satu pengembangan yang amat positif bagi bola sepak tempatan. Alhamdulillah, aku sebagai seorang peminat bola sepak tempatan sangat-sangat gembira. Walaupun ini bukanlah tim yang aku sokong, tetapi bila dengar berita macam ni kan, tak salah aku baru dalam beberapa jam ataupun satu hari, kalau tak silap aku, Ada jatuh pula. Kalau tak silap aku, tiket dah pun sold out online. Cuma ada lagi yang tinggal adalah tiket fizikal sebanyak 3,000 saja. Yang akan dijual pada pagi Khamis. Itu pun dah bagi limit seorang 2 tiket saja yang boleh dibeli. Tengok ni, satu bagi aku, bila tim bagus, lawan juga dengan tim bagus, so secara tak langsung tak payah pun nak promote lebih-lebih, peminat, fans semua akan datang untuk memenuhi stadium kan. Ini adalah bagi aku sangat gembira lah kan. Aku sangat gembira dengan perkembangan yang sangat positif ni kan. Cuma harapan aku, sokongan ni tidaklah terhenti ketika tim anda sedang, orang kata sedang mantul lah, mantap betul, sedang power. Kalau tim drop sikit dah hilang penyokong. Kalau boleh kita tak nak macam tu, teruskan sokongan je kan. InsyaAllah bila adanya sokongan, bila adanya kedatangan yang meriah dekat stadium, insyaAllah pemain-pemain akan lebih bersemangat kan. Suasana tu, income pun kepada tim lebih lagi kan, lebih menjana pendapatan . Perlawanan ni adalah nombor 1 Liga dan juga nombor 2 Liga, di mana JDT sedang merajai Liga dan dikejar dan diekori rapat oleh pasukan Sabah FC. So inilah dia impact yang aku cakapkan tadi kan, tanpa sebarang promosi penyokong datang, tanpa promosi dia datang sendiri, yang nak tengok tim yang tengah best, nak pula pasukan Sabah FC tengah sedap sekarang, lawan juga dengan macam aku cakap tadi JDT, tengah memang JDT kita tahulah another level. So memang tengoklah kan. Bagi aku, kalau lah aku dekat kat sana kan, seronok kan, kalau kita dapat menumpang tengok kan. Yelah, tapi apakan daya, Selangor tak macam tu. Tiba-tiba cerita Selangor kan, penyokong Selangor masih lagi relax kan, sebab Selangor sendiri tu terumbang ambing. Tetapi walaupun Selangor terumbang ambing, tetap ada penyokongnya dalam 1,000 lebih tu, memang ada je kat stadium BPJ . Itu aku respect juga tu. So apa yang aku harapkan, perlawanan pada hari tersebut, pada malam tersebut, antara pasukan Sabah FC dan bertemu dengan pasukan JDT FC akan berlangsung dengan suasana yang sangat meriah, perlawanan yang sangat fair, pengadil pun tak ada isu, berbalas serangan, pendek kata sedaplah game tu. So penonton akan lebih terhibur, akan insyaAllah penonton akan lebih kerap datang untuk menyokong. So itu je kan, kita harapkan macam tu lah kita harapkan game tu best, apa semua, semuanya cantik, smooth. Yang pentingnya kita terus support Liga Tempatan. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Sopresi TV. Jangan lupa untuk terus sokong bola sepak tempatan. Sekali lagi, selamanya Harimau Malaya, sokong bola sepak tempatan, darah Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik korang-korang semua ni, penyokong Sabah.